Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi dari Malang. Halo pemirsa, alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan saya Docing Lut, Dodi Mancing Belut. Di video kali ini berkesempatan masih tetap edisi Mancing Belut di Sepet Persawahan. Dan sekarang Docing Lut berada di Sepet Persawahan daerah Tangkil Sari, Kota Malang. Target Docing Lut sekarang Mancing Belut di Sepet Persawahan. Spot sawahnya yang sudah tinggi. Sekarang target saya untuk mencari belut yang agak lumayan besar. Biasanya di spot yang kayak gini belutnya lumayan besar. Dekatnya sungai kecil dan pematangnya agak luas ya, agak melebar. Ini kesukaan belut besar. Biasanya belut besar senang suka bersarang di spot seperti ini. Kondisi spot sawah yang sudah tinggi. Dengan cuaca sekarang mendung pemirsa, cuacanya mendung, semoga aja nggak turun hujan nih. Mendung, biasanya kalau cuaca mendung kayak gini belut pada ganas pemirsa. Ini spot terbaik untuk mancing belut kayak gini, pas kesukaan belut bersarang. Oke pemirsa ya, gak pakai lama lagi, Docing Lut akan mencari lubang dulu. Nanti kita sambung lagi setelah Docing Lut dapat lubang. Ikuti terus keseruannya. Oke pemirsa, Docing Lut sudah menemukan lubang belut. Lubangnya di sini, mengarah ke pematang. Oke, langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Lut. Lubangnya dalam banget. Mantap ini. Pasti ada penghuninya ini kalau lubang dalam banget. Ayo Lut. Airnya sudah bergerak pemirsa. Terlihat bergerak naik sedikit. Wush, sudah disabar pemirsa. Wush, bawa masuk terus. Nah. Terus bawa masuk. Ayo. Mantap. Coba kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Ush. Mantap pemirsa. Lumayan. Lumayan ini pemirsa. Mengarah ke pematang. Sejari telunjuk. Alhamdulillah, rezeki pemirsa. Mantap, harus kita syukuri. Alhamdulillah. Satu lubang lagi pemirsa. Lubang kecil di samping pojok pematang. Lubang yang kesukaan belut. Belut suka menghuni. Kalau membuat lubang itu suka di pojok-pojoknya pematang daripada yang di tengah-tengah kayak gini. Oke, langsung kita coba umpannya pakai cacing tanah, pakai kail ukuran S mini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wush, langsung ngemplong. Baru dimasukkan langsung sambar aja. Ganas. Lah kok dipelintir-pelintir. Sambar lagi, tahan langsung. Wah, belutnya kecil pemirsa. Alhamdulillah, meskipun kecil yang penting sensasinya. Dan yang penting kita dapat, harus kita syukuri. Mantap ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke pemirsa, satu lubang ya. Semoga ada rezeki. Oke, langsung kita coba umpannya pakai cacing tanah, pakai kail yang ukuran S. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lubang. Wush, langsung dapat semburan. Ganas banget. Oke, masih belum disambar. Kita goda. Wush, naik turun airnya. Makin meluber. Ayo Lut. Langsung cekok. Biarkan ditelan dulu.
Mantap ini. Ayo Lut, telan Lut, telan. Oke, coba langsung kita eksekusi. Us, 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 us. Lumayan pemirsa. Wah, lumayan besar ini. Mantap. Ini sudah kategori babon ya. Sejari telunjuk agak besar sedikit. Wah, mantap ini pemirsa. Bentar ya, ini nipis sekali. Terkena gadu bawah. Nah, mantap pemirsa. Bentar kita cuci. Wah. Nah, ini pemirsa. Ukurannya lumayan ini ya. Kalau belut segini di kota saya sudah berukuran babon sawah. Ya. Ini alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Oke pemirsa, dojing lut sudah dapat lubang ya. Lubangnya di sini pemirsa. Enggak terlihat ya. Enggak terlihat untuk kamera karena airnya juga terlalu banjir dan juga banyak rumput ilalang. Rumput liar. Lubangnya di sini. Ya, tadi di atas lubangnya terdapat cangkang keong. Hewan cool, makanan kesukaan belut. Oke, langsung kita coba. Moga ada rezeki. Empan masih tetap cacing tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Us, langsung sambar pemirsa. Wah, mantap. Ganas banget belutnya. Oke. Begitu ganas. Tadi sudah habis cangkang keong dua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Dilepaslah. Dilepas sama belutnya ini. Coba kita lihat dulu umpannya. Apakah habis? Umpannya habis. Pasang umpan dulu. Kita coba lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Us, langsung sambar. Tahan. Duh, dilepas lagi. Tarik-tarikan sama belut tadi pemirsa. Belutnya sempat ngelepas lagi. Ayo. Nah. Sambar. Tahan langsung. Lepas pemirsa. Coba lagi. Oke, kita coba lagi. Sekarang biarkan ditelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ditahan-tahan langsung gak kena-kena. Sekarang coba kita biarkan ya. Biar belut menelan umpan dulu. Belutnya agresif. Sudah sambar. Wah, agresif banget belutnya, ganas. Padahal tadi sudah habis cangkang keong dua tadi. Masih proses itu kayaknya. Proses untuk menelan umpan. Tahan. Ini baru kena pemirsa. Jangan sampai kendor. Kira-kira seberapa ini? Kira-kira seberapa? Lumayan pemirsa. Sejari telunjuk. Alhamdulillah. Rezeki. Belut yang super ganas tadi ya ini ya. Sudah habis cangkang keong dua ini. Alhamdulillah, rezeki. Mantap. Hujan mulai turun pemirsa. Terpaksa dojing lut akhiri petualangan dojing lut saat ini. Aduh, nyabrang kali. Bismillah. Mendungnya mulai rata. Merata. Dojing lut mau pulang sebelum hujannya turun lebih lebat. Oke pemirsa ya, saya akhiri dulu petualangan dari dojing lut. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan sajian dari saya. Dan hanya itu saja yang dapat saya sajikan.
Semoga kalian semuanya terhibur. Mohon dukungannya pemirsa dengan tekan like, share, komen, dan subscribe biar Dojenglut lebih semangat lagi dalam berpetualang. Saya doakan semoga kalian semuanya di sana selalu diberi kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Oke pemirsa, semoga aja kita bisa bertemu lagi di video Dojenglut yang terbaru. Akhir kata dari Dojenglut, salam satu hobi, salam sehat, sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.